pantai. Kemudian apabila sampai ke suatu negeri yang bernama Antakya, iaitu satu kawasan di Turki yang penduduknya terkenal dengan kedekut dan bakhil, tidak menghormati orang luar, tidak mengasihi musafir yang terputus bekalan, dan tidak ingin membantu orang-orang yang kesusahan. Apabila Khidir meminta bantuan untuk makanan dan minuman, mereka enggan memberikan kepada Khidir dan Musa alaihi wassalam. Sehingga mereka lalu melihat satu bangunan yang hampir runtuh. Yang bangunan ini kalau runtuh akan menutup laluan penduduk negeri tersebut, akan melukarkan penduduk negeri tersebut. Maka telah diperbaiki oleh Khidir alaihi wassalam. Maka bila Musa melihat orang kedekut, kita kena kira upah. Kalau dia pemurah, kita kira cerita lain. Bila dia kedekut, memang layak untuk dapat upah. Dia berkira semua benda, maka kita buat sesuatu yang juga berhak dapat upah. Jadi Khidir dicadangkan oleh Musa supaya meminta upah daripada penduduk negeri berdasarkan ilmu syariah. Setiap pekerjaan yang kita buat, kita berhak dapat upah. Dan ia bukan satu ataupun disebut sebagai tamak. Bukan Nabi SAW menyuruh para majikan supaya memberikan gaji-gaji, memberikan habuan dan upah qabla an yajifat al-qur, sebelum kering peluh bekerja. Jadi kalau seorang tu bekerja dengan kita, dia baiki paing ke misalnya, dia tolong sampah rumah kita, misalnya dia baiki atap ke, sebelum peluh dia kering, kita kena beri gaji pada dia. Jangan bagi minggu depan baru bagi, tahun depan baru bagi. Kerana ini akan menimbulkan rasa tidak selesa kepada orang yang bekerja. Kerana bila dia kerja, dia dah target dapat persen-persen untuk lepaskan keperluan-keperluan hidupnya. Tiba-tiba kita tangguhkan pembayaran, yang mungkin menyebabkan dia akan berhutang, yang mungkin menyebabkan dia tak cenderung lagi untuk menolong orang lain. Sebab itu upah ni kena jaga yang dulu. Beri upah secepat mungkin, jangan belajar tangguh-tangguh. Kerana ia menyalahi sunnah Nabi SAW dan memberi kesan yang buruk, menghilangkan semangat bekerja orang-orang yang bekerja. Sebab itu kita lihat kalau orang bekerja, kita bagi upah cepat, esok dia datang lagi, semangat dia kalau sudah mendapat upah tanpa menunggu seminggu, dua minggu dan sebagainya. Jadi saudara-saudara semua, begitu kisah Khidir AS. Tetapi cerita bahawa selepas perpisahan itu datang satu seekor kijang yang sebelahnya masuk, sebelahnya tak masuk. Maka ini tidak benar, ini termasuk Israeliat. Sebab itu penterjemah kita pun kata wallahu alam, dia tak tahu kebenaran. Abang Gari kerana nak kepas di buku cerita lah. Walaupun menjadi satu amanah ilmu, bila kita sebut apa benda pun, kita mesti ada sumber rujukan. Kita mesti beritahu perkara atau hakikat benda ni daripada mana sumbernya. Ini cara yang amanah. Sebab bila orang baca buku kita, orang telan dia. Kalau yang membacanya orang berilmu, dia menerangkan kepada kita betul ke, kurang betul ke, kurang tepat ke, maka kita sudah tentu berwaspada. Tapi kalau orang jadi ambil baca je kat rumah, maka dia menjadikan salah satu daripada cerita dan sumber yang tidak mempunyai asas. Jadi saya katakan bahawa contoh paling baik untuk ulama tamak ialah Bala'am bin Ma'ulah. Contoh paling baik ialah Barsisa. Contoh paling baik ialah apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, ulama-ulama dunia yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Itu orang yang menuntut ilmu untuk apa? Untuk liyasrifa wujuhan nas ilaih, memalingkan seluruh wajah manusia kepadanya supaya dia mendapat harta kekayaan. Dia menyelewengkan fatwanya demi keperluan, demi kepentingan orang-orang tertentu. Ini yang Allah Ta'ala cerca, ini yang Allah Ta'ala cela kepada ulama-ulama Bani Israel, yang mereka melakukan sesuatu mengikut kehendak pemimpin-pemimpin mereka. Akhirnya Taurat dipindah, diubah, ditokok tambah. Demikian juga kitab Injil, mereka tidak amanah. Kerana mereka ialah ulama-ulama yang tamak. Dan bila datang Nabi Muhammad SAW dengan tanda kebenaran sebagai seorang Nabi, mereka ubah lagi, mereka ubah lagi, lalu menyesatkan manusia. Allah berfirman, Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Wahai ahlal kitab, kenapa kamu ingkar dengan ayat-ayat Allah? Wa antum syuhada, sedangkan kamu sebelum ini menjadi saksi. Maksud ayat-ayat Allah ialah tanda-tanda kenabian. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja. Dan katakanlah wahai ahlal kitab, ini para ahli ulama, kenapa kamu menghalang jalan-jalan kebenaran kepada manusia yang ingin beriman kepada Allah dan Rasulnya, supaya mereka memilih jalan yang bengkok
sedangkan kamu mengetahuinya. Ini baru ulama tamu. Nah, bukan kisah Nabi Musa dan Khidir tidak tepat dan memberi tajlil atau dalilnya. Kemudian saudara, kisah seterusnya atau cerita seterusnya tentang mani. Kebanyakan hadis yang disebut oleh pengarang kita, penterjemah kita, ialah hadis-hadis yang dhaif. Tetapi dalam bab malu, saya dah sebut tentang hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kalau Nabi SAW bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwwah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahu Bukhari. Sesungguhnya antara warisan perkataan, warisan nasihat para nabi terdahulu kepada umatnya, bila kamu tak malu, maka kamu akan lakukan apa sahaja. Bila hilang sifat malu, saudara, kita akan buat apa sahaja. Lihat seorang anak berani derhaka pada ayah dan ibunya, kan dia hilang malu. Lihat seorang isteri yang berlaku curang kepada suaminya, kan dia tidak ada sifat malu. Lihatlah seorang suami yang tidak bertanggungjawab dengan hal ehwal rumah tangganya, kan dia tidak ada sifat malu. So, atas dunia ni, kalau kita tidak ada orang yang kita malu dan tidak ada benda yang boleh menyebabkan kita malu, maka kita akan lakukan maksiat sekenyang-kenyangnya. Orang jahat, saudara, kalau dia masih ada orang yang dia malu, masih mampu mencegahnya, artinya kita memang samsing, mafia, gangster habis. Tapi ada orang tertentu kita malu, ia sudah cukup menghalang kejahatan kita daripada merebak. Tapi kalau kita hidup atau dunia tak malu pada siapa-siapa, kita dengan ketua kampung kita tak malu, dengan ustaz-ustaz kita tak malu, dengan mak ayah kita tak malu, dengan kawan-kawan kita tak malu, dengan semua orang kita tak malu, maka kita tidak ada benteng bagi menghalang kita buat maksiat. Kalau kita masih ada orang yang malu, artinya walaupun gangster hebat macam mana, tiba dia ada seorang di mana, mak dia di mana, arti mak dia boleh tarik telinganya, mak dia boleh mengurangkan kejahatan dia, mengurangkan kesamsingan dia, kebengkengannya. Apatah lagi kalau malu itu adalah agama. Ia malu bersifat agama. Dia malu akan nikmat Allah yang banyak Tuhan kurniakan kepadanya. Tiba-tiba dia terjemahkan nikmat yang Allah berikan ke maksiat. Allah beri kesihatan, tiba-tiba dia tak bangun solat subuh. Allah beri dia kelapang rezeki, tiba-tiba korban pada nampak. Allah Ta'ala beri dia anak-anak yang ramai, zuriat yang ramai. Tetapi tidak digunakan zuriat-zuriat ini untuk mempelajari atau menjadi tunjang kepada Islam. Sebab kita malu dengan nikmat yang Allah beri pada kita. Mata, telinga, kaki kita, otak kita yang tergas, tiba-tiba kita tak gunakan untuk mengenali agama Allah. Sebab itu malu agama kemuncak nombor satu. Siapa yang letakkan malu dalam agama, ia kemuncak nombor satu. Sebab itu kata Nabi SAW, Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu ialah salah satu cabang keimanan. Dalam hadis sahih yang lain, Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak akan membawa kamu melainkan apa yang baik saja. Tapi kita kena beza. Dalam bahasa kita orang Melayu, saudara, malu ni serupa belaka, kena tempat, tak kena tempat kita sebut malu. Orang yang tak nak belajar, dia pemalu. Orang yang tidak mau berusaha, dia pemalu sikit. Nak jumpa orang, payah. Nak berniaga cara terbuka, pemalu. Orang kita sifat malu serupa. Dalam bahasa Arab ia berbeza. Kalau malu tak bertempat, orang Arab panggil khajal. Khajal ni malu tak bertempat, tak patut ni malu. Tetapi malu bertempat, namanya haya'u. Haya, kerana ia ada kehidupan. Pada memalukan, pada sifat kita malu pada suatu benda, ia akan menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Seorang malu minum arak, bukankah kehidupannya lebih bermakna? Seorang malu bercakap bohong, bukankah dia menjadikan dirinya hidup dengan baik? Seorang yang malu untuk bersikap sombong, bukankah dia akan menjadikan dirinya disayangi? Haya maknanya hidup. Zuhaib kata halak makna malu, ia diambil daripada perkataan hidup. Maknanya, kalau saudara ada sifat haya, saudara seperti menjamin kehidupan yang lebih aman dan selesa. Malu kita nak cakap besar, maka orang suka kita. Malu kita nak cakap bohong, maka orang kasih kita. Tapi ada pun sifat khajal, ni malu tak tempat. Malu nak tanya. Saudara, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in dan sahabat-sahabat di kalangan ataupun sahabat wanita sahabiyat, mereka tidak pernah ada perasaan malu untuk belajar agama. Sehingga kata Aisyah dalam memuji wanita-wanita Ansar, ni'matin nisa nisa'ul Ansar lam yamna'hun al-haya' an yatafaqqahna fid din.
sebaik-baik wanita, wanita Ansar, malu tidak menghalang mereka untuk belajar agama. So Nabi SAW kalau dia berjalan, perempuan sekat tengah jalan, "Ya Rasulullah, kami nak tanya soalan." Kita selalu bagi maik pun takut, malu. Suruh tulis pun malu. Ini malu tak kena. Sebab itu kalangan kebanyakan Muslimat kita, bila bak belajar dia malu, tak banyak dia dapat. Dia nak tanya ustaz-ustaz dia, dia cukup malu. Nak tulis surat pun dia malu. Nak jumpa sementara lagi, dia cukup malu. Kalau SMS pula, payah nak mengaku namanya, takut sangat dia. Kan kalau lelaki sebuah nama saya lah, Mama. Kalau perempuan, nama saya hamba Allah, dia punya takut. Sehingga dia tak tahu adab bertanya. Adab bertanya sebenarnya antara yang paling penting, mengaku siapa yang bertanya. Satu benda yang kita katakan kurang adab ialah bila kita bertanya dan kita tak beritahu siapa nama kita. Kali itu kita tidak boleh marah bila orang tidak mahu menjawab soalan yang tak ada nama. Kali ini lebih bentuk provokasi, atau lebih kita katakan, kita boleh tafsirkan dia macam-macam. Sebab itu bila wanita dia nak bertanya, dia jangan malu sebut nama dia. Kadang-kadang takut ustaz murak dia bang ni. Ustaz Husin nombor dia, lepas tu telefon malam-malam, lepas tu hantar SMS sekian-sekian. Ini malu yang tidak berasas. Yang saya katakan, wanita-wanita Ansar selalu dia boleh sekat Nabi tu malam-malam. Dia datang jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tak khususkan kami satu hari di hadapan kaum muslimin?" Terdengar.